178. Menceritakan padaku Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Abdullah bin Ahmad berkata, aku mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Dia berkata, menceritakan padaku Zaid bin Al-Hubab. Ia berkata, menceritakan padaku Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Muwathiri. Dia berkata, menceritakan padaku Abdullah bin Bish Al-Khotsami dari ayahnya bahwa ayahnya mendengar Nabi bersabda, Aladits. Sisi cacatnya, Abdullah bin Bish Al-Khotsami, Al-Bunawi, dia ini majhul, tidak diketahui dengan pasti tentang Abdullah bin Bish Al-Khotsami karena ada yang mengatakan bahwa ia adalah Ubaid bin Bish Al-Bunawi. Pembukaan kota Konstantinopel adalah sebuah fakta yang diceritakan dalam banyak hadits yang sahih. Hanya saja hadits di atas meskipun sangat masyhur adalah sebuah hadits yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Lihat silsilah Ad-Daifah, 878. Syekh Dr. Sultan Alaskah, ahli sejarah Timur Tengah, dalam suatu daurahnya mengatakan, Sultan Mehmed II yang dijuluki Al-Fatih merupakan seorang berkeyakinan Sufiah. Allahu a'lam.